pertanyaan atau mungkin perbedaan karakter mainnya si Wong Yashong sama si Chen Kitchen itu apa sih? Apakah itu juga jadi faktor yang menyulitkan si Bukat dan Oi juga gitu ketika dia berpasangan dengan Teng Sing Wong yang sekarang? Sebenarnya sih ya ada plus minus ya. Kalau si Chen Kitchen itu kan lebih cepat dan apa ya, maksudnya agresif. Nah kalau Han Wang Yatung ini lebih tenang. Sebenarnya untuk saya pribadi untuk ngadu depan sih harusnya sama Hong Yak Yong saya lebih berani karena dia lebih banyak menunggu. Tapi tadi strategi yang kita terapkan itu kurang berjalan dengan lancar karena banyak ngumpul malah Sing Siwe nya Hong Yak Yong nya jarang gitu, jadi banyak ketutup dari Sing Siwe nya sendiri. Ada lagi? Butet, hari masih ada satu kesempatan buat taklukin Istora nanti. Kira-kira masih penasaran? Ya kalau dari saya sih ya tetap optimis ya, kita baru pertama kali ketemu mereka dan mungkin masih meraba-raba pun udah nonton video berkali-kali, tetapi kalau ketemu langsung kan beda. Jadi tadi sempat kaget juga, cepet banget gitu, udah Sing Siwe nya tampil lebih cepet, lebih percaya diri gitu. Gak tahu mungkin karena dia akhir-akhir ini jarang kalah sama Wang Yakil ya. Kalau mau cekinnya kan ada beberapa rekor sama siapa kalah apa, ini kan dia jarang kalah ya, jadi mungkin dia lebih percaya diri hari ini dan strategi yang kita jalankan itu kurang berjalan dengan baik. Tapi untuk naklukin Istora saya yakin, saya harus optimis dan yakin persiapan kita masih lama ke Asian Games. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan lebih baik lagi dan kalaupun ketemu mereka lagi ya kita punya misi untuk balas dendam. Mungkin pertanyaan mungkin bakal bosan sih, kenapa sih belum bisa nambah kiri Istora lagi, mungkin apa sih yang ada gitu loh. Maksudnya tadi, sorry Mas Owi tadi ada banyak salah gitu, mungkin apakah ada mitos di sini gitu Pak, dari pasangan yang buta sendiri? Ya, saya sih nggak percaya gitu-gitu lah. Maksudnya ya mungkin memang karena pemain Cina ini bermain lebih bagus saja. Iya, sama satu lagi, kalau di Istora kita udah pernah juara SEA Games. SEA Games saya juara di Istora ya. Maksudnya itu kan kejuaraan walaupun cuma se-ASEAN, tapi kan tetap itu maksudnya event penting juga ya. Jadi kalau untuk bilang ada pertukaran di Istora sih, saya nggak percaya itu. Cuma, ya mungkin kita harus lebih, kalau main di Istora kita harus lebih memahami lagi keadaan lapangan, kita harus lebih siap lagi. Dan maksudnya jauh-jauhin lah pemikiran kok di Istora kita nggak pernah juara gitu. Dan nanti kita akan menghadapi Asian Games juga main di Istora, ya kita mudah-mudahan bisa tampil maksimal dan bisa kasih medali emas buat Indonesia. Oke, ada lagi? Ya. Masih. Ada unsur over confidence kali di sini. Sih enggak, apalagi kita lihat ketemu lawan Sing Siwe Wong Yatung ya, mereka ya akhir-akhir ini on fire, hampir dibilang perfect ya, cuma sekali aja kalah. Ya kita udah menduga hari ini kita nggak akan mudah lawan mereka gitu, dan memang benar-benar kita harus fokus step point demi point. Kita lengah sedikit kayak tadi kita udah leading beberapa poin, cepat banget ngekejarnya gitu. Jadi memang apa ya, hari ini mereka tampil lebih baik dan untuk kitanya kurang keluar aja permainannya, jadi kurang, kalau istilahnya itu kurang bersih, kurang bisa mengontrol permainan. Nah ya. Oke. Ya. Ya, kita foto dulu.